Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar teman-teman? Semoga kabar teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat. Tentunya sehat lahir, sehat batin, serta saya doakan selalu diberikan kelancaran rezekinya. Ambeien merupakan masalah kesehatan yang dapat mengganggu aktivitas kita sehari-hari. Dikenal juga ambeien itu dengan nama atau sebutan wasir. Kondisi ini terjadi ketika pembuluh darah vena yang berada di sekitar anus membengkak dan meradang. Ada dua lokasi terjadinya penyakit ambeien, yaitu di dalam saluran rektum atau internal hemoroid dan di luar anus atau external hemoroid. Ambeien ini penyakit yang tidak menular dan tidak berbahaya secara langsung. Namun guys, ambeien dapat terjadi pada siapa saja, termasuk pada ibu hamil. Pada tahap selanjutnya, dapat menyebabkan rasa perih atau sakit saat melakukan BAB atau buang air besar. Oleh karena itu, untuk menghindari penyakit ambeien, teman-teman perlu tahu apa saja penyebab ambeien yang paling sering terjadi. Di antaranya mengalami sembelit atau kronis, kebiasaan duduk terlalu lama, sedang dalam kondisi hamil, dan faktor risiko penyebab ambeien diantaranya adalah usia yang tidak lagi muda mengalami penyakit tertentu. Nah, ada cara hal yang resep yang akan saya bagikan di dalam video ini, yaitu cara mengatasi dengan media pengobatan herbal, mengatasi ambeien dengan menggunakan daun dolar. Mengobatinya atau cara mengolahnya, teman-teman, dengan menggunakan daun dolar ini, teman-teman cukup siapkan 3 lembar daun dolar, kemudian bilas atau cuci bersih dengan air yang mengalir. Kemudian daun dolar ini teman-teman rebus dengan menggunakan 2 gelas air mineral. Setelah direbus, sisakan, rebus sampai mendidih, kemudian sisakan airnya sebanyak 1 gelas. Kemudian air itu minum secara rutin. Semoga penyakit ambeiennya cepat sembuh ya teman-teman. Semoga bermanfaat video yang saya bagikan kali ini. Jika ada yang tidak dimengerti, silahkan ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih sudah melihat video ini sampai habis. Semoga penyakit ambeiennya cepat sembuh dengan segala mencoba ramuan dari daun dolar ini. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.